Suara Kebenaran Publik, Breaking News Global Rais TV. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN Tingkat Kecamatan Picung digelar. Global Rais TV Pandeglang, Banten, puluhan siswa-siswi tingkat SD di Kecamatan Picung dengan antusias mengikuti upacara pembukaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN Tingkat Kecamatan Picung. Pembukaan O2SN ini digelar di kantor PGRI Picung Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang, Banten, pada Selasa tanggal 28 Februari tahun 2024. Acara kegiatan-kegiatan ini dihadiri Muspika Kecamatan Picung Camat Arif Mahmud SS yang didampingi Sekmat Roni Masroni SE, Kapolsek Picung Ibda Edi Rumana yang didampingi Kanit Limas Diditka, hadir pula dan Posmil Bojong Serma Hanafi. O2SN dibuka Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang Hasan Bisri, SE, MSI. Dalam sambutannya Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang Hasan Bisri, SE, MSI, menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya O2SN tingkat kecamatan Picung, ia pun berpesan agar semua peserta bisa bertanding dengan menjunjung nilai sportivitas dengan baik. Dengan olahraga akan menumbuhkan jiwa dan fisik yang sehat, diharapkan para peserta didik generasi penerus bangsa memiliki fisik dan jiwa yang sehat, ucap Hasan Bisri, SE, MSI, selaku Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang. Sementara itu Majid, SPD selaku Ketua PSB Kecamatan Picung sekaligus Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan O2SN saat diwawancarai ia mengatakan saya selaku Ketua Panitia Penyelenggara Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN Kecamatan Picung mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada para peserta didik dan guru pendamping yang telah mengikuti acara ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah serta rekan-rekan yang telah membantu dalam penyelenggaraan acara ini, ungkapnya. Tujuan kami selaku panitia menyelenggarakan acara ini, memfasilitasi, memotivasi dan juga mengembangkan bakat minat dan prestasi siswa di bidang olahraga. Selain itu O2SN juga ajang pembinaan dan penumbuhan karakter siswa baik dalam sikap, mental, sportivitas, kejujuran, dan solidaritas seiring dengan upaya penguatan pendidikan karakter, ucap Majid, SPD. Reporter Idoi Tim, mengabarkan, dari Kecamatan Picung Pandeglang, Banten. Suara Kebenaran Publik, Breaking News Global Rais TV.